Oke guys, semuanya selamat datang kembali di channel ini. Sekarang tanggal 4 Juli 2023. Dan hari ini aku rencananya mau menuju ke Kecamatan Kalianda, salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi di sana aku akan ketemu sama teman, dan nanti katanya dia mau ngajakin aku jalan-jalan di Kalianda. Oke, ini dari rumahnya Albert. Dan ini aku mau diantar mencari tebengan atau mobil menuju ke Kalianda sama Bro Diki. Ini nganter enggak kok? Dari angkot. Dari bis. Mau ke Kalianda, Bu? Jualan ya. Kalianda. Ibu nggak jualan? Besok. Oh, alah. Jalan. Bu. Nanti Bu. Teman. Enggak, pulang pergi aja Bu. Bu ya, pergi dulu Bu. Bu, jalan dulu Bu. Itu dong, itu nyatre kerunya Bang. Aman bisa. Aman. Bu. Ya, mari Bu. Oke guys, jadi sekarang ini sudah jam 7 lewat 15 menit. Aku akan coba cari tebengan. Terlihat di sini sih banyak truk. Ya, dari arah sana. Karena Kalianda itu harus menuju ke arah selatan, ke arah Bakuhuni. Jaraknya kurang lebih 60 km dari Bandar Lampung atau dari tempat ini guys. Oke, aku coba menyeberang, coba cari tebengan dulu sama truk-truk atau mobil yang menuju ke Kalianda. Ini bagus banget, persis di persimpangan. Sudah jalur lintas nih guys. Ya, aku sambil nyebrang dulu ya. Ke Kalianda enggak? Oh, sini. Ke Kalianda enggak, Pak? Kalianda? Bang, ke Kalianda enggak, Bang? Ke Kalianda? Gudang gitu ya dekat. Makasih Pak. Wah, banyak yang ikut ya. Bang, arah Kalianda enggak Bang? Enggak ya? Oh ya, ya baik. Makasih Bang. Dengan Bang siapa? Sugiman. Bang Sugiman. Terima kasih Bang. Kuat nanti meledak nanti. Ya, oke okay Bang. Kalau gitu terima kasih ya. Ah. Siap. Mampan dulu. Saya
kita coba cari di sana kalau gitu. Travel. Truk juga. Truk. Tapi nunggunya di sana, jangan di sini. Kalau di sini bisa masuk tol dia. Oke. Okay. Nunggu di sana. Di seberang sananya. Di lampu merah sana. Oke, okay, Bang. Mari ya. Ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, arah ini. Baik, Bang. Aku mau ke arah sana dulu, guys, karena truknya itu cuma sampai di sini. Truknya lagi bannya bermasalah. Jadi ini arah tol menuju ke Bakuh ini, ke sana Kalianda lewat jalur lintas. Ya kurang lebih masih sekitar 17 sampai 20 km lagi. Dan sekarang ini sudah jam 10 kurang 20 menit. Ya aku mau coba untuk cari tebengan menuju Kalianda di arah sana. Oke, guys, aku sudah sampai di Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi ini aku berhenti di Masjid Agung yang ada di Kalianda. Jadi dari sini nanti aku akan dijemput sama teman cewek cakep banget. Penasaran kan mau lihat? Bilang halo dulu sama subscriber Vlog Adi. Jangan lupa subscribe Vlog Adi. Gak bisa ngomong. Kita sudah selesai makan, guys. Ini mau balik dulu ke rumahnya Dina. Kita mau santai dulu di situ. Kena itu baru yang patah di mobil. Bawa gua. Bawa. Ini rumah aku. Ya, oh, akhirnya. Ya, ya Allah. Sampai sini juga. Sampai sini juga. Wow, enggak nyangka ya.
Oke, jadi kita mau istirahat dulu di sini, mungkin mau sholat dulu mereka, habis itu langsung jalan explore di kawasan Kalianda ini. Mantap. Mantap. Mau lewat sini nggak? Yang serah. Pantai itu tadi. Boleh. Pantai mana? Oh, berarti dekat banget ya tadi ya? Ya Allah, itu kan waktu itu. Nah, tadi dijemputnya kan? Iya, makanya kata kita bilang kalau malam ini. Ini kuliner Pemda, kalau malam ramai di sini. Tapi malam. Ini namanya Pemda Lampung Selatan. Itu kantor bupati. Pokoknya di sini, apa, pusat kantornya nyatu di sini semua. Jadi nggak mencar-mencar dia. Ya, jadi sekarang ini sudah jam setengah satu guys, kita mau coba untuk explore keliling di Kalianda. Kanan ke kanan. Nah ini gimana nih? Iya. Nah, salah dong, harusnya kita jangan ngalah. Jangan salah ke dia. Siap. Gak boleh ngalah sama dia. Oh itu tuh, orang-orang Bapak Ebrio. Nah ini kantor bupati. Yang ini ya, kantor bupatinya ya. Ada siger berwarna emas. Habis beli jeruk manis. Asik sekali. Kan the make up ya. Selamat datang
di pemandian Wai Panas Laut. Jadi di sini ada air panas. Iya, mata air panas dari anak Gunung Krakatau. Jadi dia muncul di situ, tempat orang mandi. Tuh kelihatan tuh yang batu besar itu. Ada kayak kolam. Nanti kita ke situ bisa turun. Soalnya lagi surut. Pas banget. Pas banget. Tadi pagi pasang ya. Jadi kalau malam banyak di sini. Nih, Pantai Ibu. Pantai Ibu. Wisata Wai Panas. Ini saya jadi ojek payung, guys. Wah, terima kasih. Enggak sih hari ini enggak kena payung. Si Rin, kita jadi ojek payung dia Rin tiga ya. Ojek payung. Aduh, dong terbang. Ini pas banget momennya ya. Ini rezekimu nih. Wah, airnya keluar-keluar. Wow, guys, mantap banget. Kita coba dulu. Coba apa? Turun. Turun. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Pakai sandal. Boleh, enggak juga boleh. Terserah. Air laut kan ini? Air laut. Ya. Aku turun ya guys. Wih, panas. Wih, panas banget deh. Oh, itu ada belubuk-belubuknya di situ guys. Dan ini airnya panas. Aduh, mantap banget ya. Kayaknya di sini pusatnya. Wih. Panas banget. Airnya air lautnya itu memang panas. Iya. Kayaknya di sini pusatnya. Kan di sini ini loh, tuh ya. Itu iya, itulah. Itu juga. Yang mana? Bentar guys, aku coba cari yang agak dingin dulu. Nah, di sini dia. Oh, panasnya cuma di bagian sana. Wah, asik banget ya. Terserah. Kalau di sini enggak? Hari gue main ke laut. Hari kita kemana? Gue gak mau ya. Kita hari di luar biasa lagi. Gara-gara sini. Gara-gara si TikToker. YouTuber. Aduh, tengah hari gue main ke laut guys. Ya Allah. Luar biasa, ini salah kostum. Masya Allah, lagi surut tuh. Jadi kalau mau datang ke sini, bagusnya pas lagi surut guys. Pagi, sore, tengah hari ini. Jam berapa? Jam 1 loh. Oh, jam 1 loh. Biasanya kalau dia pasang, bisa merekam sampai ke sini. Oh, itu dia kita ke tempat sumber panasnya keluar ya. Oke guys, jadi ini sumber air panasnya. Yang paling besar, blubuk-blubuk. Pasti panas banget. Kayaknya bisa untuk rebus telur. Ada lo yang berendam kuku kalau kuat? Malas banget gak? Kaku biasanya. Kuat gak lo? Awas, nanti terbakar. Kata lo takut. Wih, panas banget. Orang rebut telur aja. Ini kok. Gak lah, jangan deket-deket, panas banget itu. Oke, mari kita foto-foto guys.
Ya, sekali lagi ya guys. Jadi air panasnya turun kena dengan air lautnya. Jadi kalau di sekitar sini, nah di sini hangat. Ada juga yang di sana itu berasa banget panasnya karena dia langsung keluar. Oh, ini nih. Bentar ya. Ya, di sini juga ada, guys. Langsung keluar. Wah, asik juga di sini. Di situ juga ada, di sana ada. Mantap banget. Udah cukup. Luar biasa, cukup. Gua kepanasan. Makin hitam gua. Di sini ada kamar bilas, harga 2.000, penyewaan ban, baju pelampung. Ya sekali lagi ya guys, ini tempatnya bagus banget buat kita berendam untuk menghangatkan badan. Bukan hanya menghangatkan, bahkan beberapa titik tadi rasanya panas banget, apalagi sumber yang di sana. Di situ juga ada. Mantap banget lah.